Oke. Assalamualaikum semua, nama saya Psycho Fast Best. So kita kembali lagi dalam game Fun at Candy Remaster. So basically sebelum itu aku minta maaf kerana aku tak dapat main game ni pukul 3 pagi. So ada salah seorang yang komen rakam game ni pukul 3 pagi. Well, aku terima cabaran. So pagi tadi aku try untuk main 3 pagi dan tanpa tak sengaja aku tertidur masa main game ni. So basically masa tu dia continue dan aku terus masuk. Memang malam ketiga masa tu dan dia tengah call. So aku tidur sekejap lah. Dan lepas tidur bila aku bangun-bangun, aku punya game yang aku punya phone aku dia mati. Dan aku bukan sampai dia sejuk, mungkin dalam mati. So aku check aku rakam selama 3 jam dan aku check balik, ternyata monyet tu dia muncul awal lagi, iaitu pukul 2 pagi. So aku rasa aku minta maaf kerana aku tak dapat main pukul 3 pagi. Tapi insyaAllah aku akan try sekali lagi untuk main 3 pagi. Kali kita akan sambung balik malam yang ketiga. So kalau korang tahu malam ketiga mungkin si Blank akan datang. So yang Blank tu, dia kalau kau tengok video aku sebelumnya, Dia akan main attack kalau aku tak tak tutup dia punya tengah-tengah tu. So kepada yang baru main tu, jangan risau, yang tengah tu ditingkap. So Candy atau semua tak boleh kecuali Blank akan serang kat tengah. So kau kena make sure korang tutup dulu sebelum korang check camera. Itu aku, pengalaman aku lah. So far aku kena jumpscare dengan Blank je, yang lain tu selamat. So far aku ingat aku kena jumpscare dengan si Gap dengan yang Cat tu, yang dua tu. Tapi so far Blank aku paling lemah. Sebab aku tengok, aku tengok ke kanan, tengah-tengah tu aku. Sebab kalau kau kena tutup dulu pintu kau tingkap depan sebelum kau nak ke tengah. Kalau tak, nanti dia attack kau. So lah, kita akan mulakan game sekarang. Tengah jam sikit lah. Okay, continue malam ketiga. Tunggu dan lihat apa yang akan berlaku nanti. Ya. Ya. Oh, penguin dah serang. Diorang dah mula attack aku. Si tu dah nak tak. Wow, dia tu sekali suntak ya. Okay. So aku rasa dia akan mula attack. Tadi aku pasang dia ada attack 2 sama sendiri kat tengah-tengah kat kiri kanan. So aku kena make sure kan yang aku tak kena lagi. Oh shit, okay. Ini Blank. So dia akan serang kau bila-bila masa saja untuk make sure. Okay, so aku kena. Okay, saya selamat. Okay, si penguin tu aku rasa dia on the way. Shit man. Okay, si Blank tu aku rasa dia akan on the way ke sini. So aku kena berhati-hati. Okay, si monyet akan on the way. Okay, aku tutup pintu dulu. Okay, si tu dah on the way. Yes, aku dah agak. Okay.
dia akan serang aku. So akan mati. Si penguin ni tak serang aku. Si blank aku jaga. Sebab kawan pasan tu aku dah tutup dulu sebelah awal. Huh, kira lah aku. Tapi aku rasa aku apa? Game ni memang susah gila. Sebab banyak saya aku cakap. Okay, aku kena berhati-hati. Jangan sampai kena jump scare. So so far aku tak kena sebangan lagi. Si si penguin je. Tapi siap blank akan serang. Okay. Okay, aku kena jimat current. Jangan sampai dia tu. Oh, sebaik. Okay, so okay, dia dekat sini. So, aku kena pastikan yang dia tak serang. Tapi aku rasa dia akan okay. So, tak ada apa-apa, apa-apa. Okay, tutup dulu. Okay, tak. Tak apa-apa. Saya sama. Saya selamat. Tak ada apa-apa. Okay, aku tunggu si tu. So far, tak ada apa-apa yang berlaku kat aku. Is lucky lah. Ho, damn. Sebab aku cepat tutup dulu sebelum kena serang. Aku rasa dia akan serang dua kali. Aku rasa lah. Okay. Oh. Tak, dia blank. Okay, nak tahu blank akan serang kau tak? Kau kena make sure kan yang dia tengok kau pas. Oh, yes, dia akan serang kejap lagi. Dia macam proxy lah bagi aku. Tapi aku rasa monyet lagi pasal proxy. Sebab dia enggak awal. Okay, blank tengok kita. Maksudnya dia akan on the way dari sini. So, kena pastikan yang dia tak pecahkan tingkap tadi. Aku dah kilat lah sebab dia still apa panggil tu. Aku tutup awal sebelum apa-apa. Okay, dia dah berdiri. So, kita kena pastikan. Okay. So, dia dah tutup pintu. Okay, selamat. Saya selamat. Saya selamat. Blank, dia akan sesang bilik kita. Ah, damn it. Okay. Okay, si blank tu dia rasa tak selamat. Okay. Okay. Ho. Okay, so yeah. Blank susah sikit. Ya. Dia tak serang kita. So, dia okay, lagi. Oh, selamat. Okay, aku tak sihat hati. Okay, so basically si tu dia takkan serang kita. Tapi aku kena make sure kan yang tak berlaku apa-apa. Okay, si tu stay. Dia macam terfikir dua kali. Dia serang aku ke tak? Osh. Okay, selamat. Okay, aku kena tutup dulu. Si Shenji still ada. Blank. Dia macam nak attack aku. Tak nak attack jadi tu je kelap. Okay, aku kena batati. Okay, so kena tutup awal. Si Shen. Okay, aku rasa dia tak nak sesiapa masuk dulu. Okay. Cepatlah masuk. Oh, aku dah habis kabit. Aku punya kagak sebab panggil tengah. What the fuck. Okay. Okay.
Pukul 5. So aku cakap, blend tu memang kira dia nak tunggu masa untuk attack kita. So aku pun rasa mungkin candy ada kat situ kot. Jadi tak attack macam tak attack. Okay, si monyet ada kat situ. So far monyet yang banyak attack dengan aku. So okay, lucky lah. Okay, so si monyet tak ada. Aku tak matikan. Okay. Blank macam nak tak nak attack aku je, itu masalahnya. Aku dah attack dia just berdiri kot. Okay. Oh shit. Oh. Haha. You can. Aku dah agak. Yes. Yes. And I am. Wow. Aku dah agak dah aku boleh menang game ni. Oh. Yeah. Oh my god. Blank memang aku memang susah lah. Dia susah nak jangka. Tapi sebenarnya aku cepat tutup awal. Okay. So si. Okay. Off. Damn. Datang lagi baik. Muka dia. Oh. Damn. Nelly. Dia nak cakap. Okay, mana akan fight. Oh damn. Okay. Okay guys, so nampaknya itu sajalah untuk video kali ini. Dan aku harap korang, aku sukakan. By the way, aku minta maaf aku tak dapat habiskan malam keempat sekarang ni sebab aku ada sedikit masalah. So yeah, basically game ni memang best. So siapa yang dalam dulu, link kat di bawah. Okay, memang best sangat. So, yeah. Okay guys, so kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Bye semua, peace yo. It's Monster.